Selain itu pemirsa, salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang berdomisili di lingkungan Puskesmas jelang Hari Raya Idul Fitri, Puskesmas Cimanggu 1 bagikan puluhan paket sembako. Selain membagikan sembako, Puskesmas 1 juga bagikan takjil untuk berbuka puasa bagi para pengguna jalan raya yang melintas di depan Puskesmas. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024, Puskesmas Cimanggu 1 bagi-bagi sembako. Puluhan paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng, dan lain-lain diberikan untuk warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan sekitar Puskesmas Cimanggu 1 dan bagi-bagi takjil untuk berbuka puasa bagi para pengguna jalan raya yang melintas di depan Puskesmas. Kepala Puskesmas Cimanggu 1 Agung Budiono mengatakan puluhan paket sembako yang diberikan untuk warga sekitar ini berasal dari hasil pengumpulan zakat seluruh karyawan Puskesmas Cimanggu 1 melalui Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas. Berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat di Hari Raya Idul Fitri nanti. Bersama dengan Pak Manas turun ke bawah, kabupaten khususnya dan Kabupaten Kecamatan Majenang, karena memang di sini banyak lokus kemiskinan, jadi saya kembali ke Majenang karena memang kemarin ada iklim yang luar biasa, jadi ini kita hampir 10 bulan tunda tanam, masyarakat kita kan resah dengan situasi ini sehingga produksi kurang. Jadi kita bersama-sama dengan masyarakat untuk meringankan beban masyarakat bagi masyarakat yang telah secara. Dengan gerakan pangan murah ini kita menstabilkan harga situasi kelapa. Karena dari bulog kan 10.400 per kilo, sedangkan di umum 15 sampai ada 15.000. Mudah-mudahan tidak ada gejolak lagi harga bahan pokok makanan di Kabupaten Cilacap khususnya nasional. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dan bisa terlayangkan dari saya dengan hati yang gembira, sehat jasmani rohani. Salah satu warga Ningsih mengaku bersyukur bantuan sembako ini sangat membantu warga masyarakat kurang mampu seperti dirinya, terlebih di Hari Raya Idul Fitri nanti. Berharap bantuan seperti ini bisa rutin diadakan kembali. Itu beli beras berapa kantong? 3 kantong. 3 kantong. 1 kantongnya isi berapa kilo? 5 kilo. 1 kilonya berapa harga berarti? 10.400. 10.400. Dengan adanya pasar murah ini untuk ketahanan pangan menurut Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah bisa membantu banget masyarakat. Ini ya, cuma beli beras aja apa, Bu? Ya nanti cari-cari lagi, Pak. Kira-kira yang dibutuhkan di pasar murah ini apa aja? Ya paling utama ya beras, minyak, ya semuanya lah. Tapi yang paling utama beras. Selain bagi-bagi sembako dan takjil, Puskesmas Cimanggu juga selalu mengikuti pasar murah dan selalu memberikan pelayanan kesehatan gratis di setiap kegiatannya. Dari Cilacap, Pramyana, Banyumas TV melaporkan.